Halo, kembali lagi di channel Day All Chicken. Ya, sudah lama saya tidak upload ya, karena ada urusan sesuatu dan lain hal, jadi harus saya kerjain. Oke, merujuk dari video sebelumnya ya, ini adalah video part ketiga, yaitu membagi kandang ayam indukan saya menjadi dua bagian. Nah, di video kali ini saya akan memotong jaring kawat sesuai dengan ukuran kandang saya agar bisa sebagai pembatas antara kandang kiri dan kanan. Nah, di sini kita langsung saja pengerjaannya ya. Saya menggunakan tang kawat. Jadi bukan gerinda agar hasilnya bisa lebih baik. Oke, dengan ukuran yang sudah pas, saya sudah ukur sebelumnya. Nah, sepertinya sudah cukup. Dan jika ada kekurangan nanti akan kita potong kembali. Oke, kita coba langsung ukur ke kandangnya ya. Kita langsung menuju ke kandang. Nah, bisa kita lihat cuaca di luar cukup cerah ya. Jadi berbeda dengan kemarin yang kandang ayam saya becek karena terendam air. Nah, kali ini sudah kering dan memang cocok untuk melakukan pertukangan pada hari ini. Nah, kandangnya masih berantakan, jadi masih tahap pengukuran panjang kawat berapa agar bisa menutup bagian tengahnya dengan jaring kawat. Kayu bagian tengah sudah saya buat ya, rangka tengahnya sudah ada. Jadi sekarang adalah tahap pemasukan jaring kawat saja. Oke, kalau gitu kita lanjut langsung ke tahap pengerjaan.